Ya, dan panitia-panitianya juga kerjanya dengan sangat serius, jadi kita yakin pasti acaranya akan wah banget. Di berhentiin atau di break kayak gitu sih udah biasa. Oke deh, thank you so much ya Tezati. Bali. Siswa sekolah dasar Cakrabuana. Acara diisi dengan pertunjukan seni. Sekaligus terhadap musim kemarau yang melanda Jakarta dan sekitar. Selamat pagi pemirsa, hari ini sekolah Cakrabuana akan melaksanakan sholat istisqo. Selain acara final dance cover K-pop bersama teman-teman melakukan kunjungan untuk melihat bagaimana proses produksi berita di sini. Debat dan pemilihan ketua OSIS 2016-2017. Gimana pesan-pesannya mau manggung di sekolah Cakrabuana? Hari ini aku senang banget karena udah lama nggak manggung di pensi. Pemirsa, meskipun sempat diguyur hujan, tetapi suasana di sini semakin ramai dan meriah. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun sudah tiba di atas panggung. Ini dia, Isyana Saraswati. Sudah berada di sekolah Bintara. Daging hewan kurban untuk warga sekitar sekolah Cakrabuana. Alhamdulillah bisa buat bisa makan daging. Ya, harapan ibu sendiri untuk sekolah Cakrabuana? Semoga tambah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Muhammad. Jangan lupa ya, saksikan terus Cakbun TV. Pasti tayangannya keren banget. Don't forget watching Cakbun TV with the excellent programs. With the excellent programs. Saya Rifik Nabila dan kru yang bertugas melaporkan untuk Cakbun TV.